What's up and gue Arif, balik lagi di channel Arif King. Dan hari ini gue akan nge-review oli samping Fit Haikyuu 2T. Secara keseluruhan, performa oli samping Fit Haikyuu 2T ini sudah terbilang enak teman-teman di setelan optimalnya, yaitu setelan basah. Jadi antara setelan standar dengan setelan basah itu memang lebih enak setelan basahnya, tapi perbedaannya nggak jauh, hanya sedikit aja lebih enak teman-teman. Dan karakter dari oli samping Federal Haikyuu 2T ini menurut gue lumayan unik ya teman-teman. Dimana antara Evalu Pro dan Repsol Moto Town itu punya karakter yang sangat kuat dari RPM bawah ke tengah. Oke. Nah, kalau Gasoli G1000 itu karakternya ya dia stabil dari RPM bawah sampai RPM atas, dia statis aja teman-teman dengan tingkat kestabilan yang luar biasa. Sedangkan ini Federal Haikyuu 2T ini dia memilih karakter yang cukup unik menurut gua, yaitu respons mesin yang cukup tinggi di RPM tengah ke RPM atas. Jadi RPM bawah ke tengahnya itu biasa aja, kemudian RPM tengah ke atas ini lumayan enak teman-teman. Jadi ya untuk tarikan langsam, kayak misalnya kita nyetir agak jauh kemudian kita mau main di 70-80 itu responnya enak. Responnya ya, bukan jambakannya, beda. Respons mesin, jambakan mesin, dan nafas itu tiga hal yang berbeda kalau menurut pengertian gua. Tapi di sini respons mesinnya itu enak. Respons mesin itu ketika lo buka gas kemudian ban belakang itu ngedorong, nah itu namanya gua sebut respons mesin teman-teman ya. Nah ini respon mesin dari Fit Haikyuu 2T ini enak ketika RPM tengah ke atas teman-teman, dia itu sangat berasa respons mesinnya. Tapi teman-teman, jambakan dan nafas dari oli samping Fit Haikyuu 2T ini menurut gua biasa aja teman-teman. Jambakan itu ketika lo buka gas, buka gede, lo panteng, nah itu nanti kalau ada jambakannya nanti dia tet, nanti tiba-tiba naik tuh set, nah itu yang disebut dengan jambakan setan ala dua tak. Nah di oli samping ini jambakan itu nggak keluar, dan nafasnya pun, nafasnya ketika lo tahan gini tet, oke responnya bagus, jambakannya kurang. Nah itu setelah itu maka oli ini sudah megap-megap teman-teman. Walaupun respon mesinnya di tengah ke atas itu enak, tapi kalau lo tahan agak lama, nah itu dia mesin mulai berasa keteteran teman-teman. Jadi bisa gue bilang nafasnya biasa-biasa aja dan jambakannya pun ya biasa aja, nggak ada tenaga yang spesial dari oli samping ini. Itu artinya teman-teman bahwa oli samping ini kurang cocok untuk dipakai dengan kondisi yang kalian pakai top speed secara terus-menerus. Oke, yang pertama. Dan kedua, dipakai untuk pemakaian high RPM secara terus-menerus teman-teman, karena ya tenaganya ngempos di atas. Jadi ya kalau mau kalian ajak high RPM terus-menerus ya nggak ada tenaganya teman-teman, kayak gitu. Atau bawa beban berat dan lain-lain yang pemakaiannya itu membutuhkan horsepower yang besar teman-teman. Jadi oli ini kurang cocok untuk pemakaian-pemakaian seperti itu. Kemudian kita akan bahas kelebihan dan kekurangan dari oli samping Fit Haikyuu 2T ini teman-teman ya. Akan gue mulai dari kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama, 2 bulan yang lalu ketika gue beli oli samping ini, gue dapat di harga Rp28.000 saja teman-teman. Tetapi ya, beberapa hari lalu setelah gue cek, harganya ternyata sudah naik menjadi Rp38.000 teman-teman. Antara harga Rp28.000 dengan Rp38.000 itu punya konsekuensi yang sangat-sangat jauh berbeda teman-teman ya. Karena harga Rp28.000 itu sudah murah, tapi kompetitornya itu sedikit. Nah, kalau di atas Rp35.000 itu sudah nggak bisa dibilang murah sebenarnya ya teman-teman ya. Sudah nggak bisa dibilang murah. Dan dia punya kompetitor yang sangat-sangat banyak. Itu konsekuensi yang harus kalian pertimbangkan juga. Dan yang kedua, oli ini punya tarikan atau performa yang lumayan enak jika harganya hanya Rp28.000 saja teman-teman ya. Tapi kalau harganya Rp38.000 itu beda ceritanya teman-teman, karena lawan-lawannya juga beda teman-teman. Tapi yang jelas seandainya harganya Rp28.000, maka kelebihan pertama oli ini murah, dan kelebihan yang kedua oli ini performanya lumayan enak kalau harganya Rp28.000, kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita akan bahas kekurangannya ya teman-teman ya. Nah sebenarnya untuk bagian kekurangan ini teman-teman, gue tuh punya banyak banget hal yang gue nggak suka dari oli samping Federal
Haikyuu 2T ini teman-teman. Tapi akan gua sederhanakan menjadi hanya 4 poin saja teman-teman ya. Yang pertama, kekurangan dari oli samping Fit Haikyuu 2T ini adalah asapnya tebal dan baunya gak enak teman-teman. Asap tebal dan bau gak enak ini adalah kombinasi yang kurang cocok untuk dipakai di kota, terutama tempat-tempat yang banyak kemacetan, semisal di Jakarta. Apalagi beberapa hari lalu sudah gua posting bahwa pada faktanya, pada kenyataannya, oli samping ini ketika mesin panas itu asapnya justru semakin banyak, bukan malah semakin tipis tetapi malah semakin banyak. Bayangkan jika kalian habis jalan jauh muter-muter Jakarta dan kena macet, itu betapa mengganggu pengendara yang lain teman-teman ketika kita pakai oli samping ini. Itu kekurangan yang pertama. Kekurangan yang kedua adalah suara mesin gua ketika pakai oli samping Fit Haikyuu 2T ini menjadi cukup kasar. Nggak masuk yang kasar banget teman-teman, tapi bisa gua bilang hampir bisa dibilang kasar banget teman-teman. Dan itu gua sangat-sangat tidak suka ketika gua pakai oli samping dan suara mesin gua menjadi kasar teman-teman. Dan ketiga, oli samping ini sangat encer teman-teman. Konsekuensi yang akan gua terima ketika gua pakai oli samping encer adalah yang pertama dia menjadi sangat boros, dan yang kedua ya tadi suaranya sangat kasar teman-teman. Jadi untuk dipakai harian oke lah nggak apa-apa, cuma kalau kalian yang pengen pakai untuk jarak jauh dan untuk pemakaian yang intens, ya oli ini bisa dibilang cukup boros, jadi harus bolak-balik ngisi kalau pemakaian jangka panjang teman-teman. Dan yang keempat, oli ini ternyata tidak tahan panas teman-teman, atau bikin mesin jadi cepat overheat. Fakta ini gua temukan ketika beberapa waktu lalu gua itu pengen jalan-jalan ke daerah Tebet, dan ternyata di tengah-tengah perjalanan gua kena macet selama kurang lebih 1 jam teman-teman. Akan gua ceritakan sedikit detailnya lagi teman-teman ya. Gua dengan kondisi boncengan dengan total beban kurang lebih 150 kg jam 3 sore kurang lebih ya, itu masih suhu ambience-nya, suhu lingkungannya masih lumayan anget ya teman-teman ya, dan kena macet kurang lebih 1 jam teman-teman. Oke. Dengan setelan mesin sangat-sangat basah menurut gua, karena gua kasih 15 mili per liter bensin karena gua tahu akan pergi jauh. Nah, kemudian ketika setengah jam pertama kena macet, itu performa mesin sudah turun kurang lebih ya 20-30% teman-teman. Dari mana lo tahu bang ya? Dari feeling aja, karena biasanya tuh dibuka dikit udah jalan, dibuka dikit udah jalan. Nah, ini bukaan gas gua harus lebih besar biar respons mesinnya enak. Oke, itu setengah jam pertama atau 30 menit pertama ketika gua kena macet. Nah, ketika udah masuk ke 1 jam kemacetan, maka kalau gue hitung-hitung ya teman-teman ya, itu performa atau respons mesinnya itu turun sampai kurang lebih 30-40%an teman-teman. Jadi ya buka gasnya tuh harus gede banget biar mesin itu mau enak gitu teman-teman. Oke. Tapi ketika udah keluar dari macet dan kena angin lagi mesinnya, performanya udah enak lagi. Kayak gitu teman-teman. Udah normal. Cuma nggak bisa sama ketika mesinnya dingin teman-teman ya. Berbeda jauh banget. Jadi antara mesin dingin dengan mesin panas itu performanya jauh banget dropnya. Memang sih teman-teman ya, mesin gua nggak sampai mati teman-teman, nggak sampai mati, hanya drop power kurang lebih 40%an. Tetapi drop power sebanyak 40% ini akan menjadi catatan penting buat gue teman-teman, karena pemakaian gua sehari-hari itu nggak akan pernah lepas dari yang namanya macet-macetan. Macet-macetan itu pasti akan gua temui setiap hari. Jadi ya untuk oli samping ini mungkin kedepannya gua nggak akan pakai lagi, karena ya gua harus macet-macetan. Tapi kalau pakai oli ini, gua nggak bisa lepas dari yang namanya drop power atau ngempos itu tadi teman-teman. Jadi ya next time gua nggak akan coba oli-oli yang semacam ini lagi teman-teman. Dan kemudian teman-teman, gua akan bandingkan oli Fit Haikyuu 2T ini dengan 3 oli samping yang ada di range harga yang sama ya teman-teman ya. Yang pertama ada Evalu Pro 2T, kemudian ada Gasoli G1000, dan yang kemudian ada Eni Airite 2T Plus ya teman-teman ya. Ingat 2T Plus, bukan 2T Smokeless teman-teman. Ini ada tulisannya ini. Eni Airite 2T Plus, bukan yang Smokeless teman-teman ya. Oke. Lanjut.
Kemudian akan gue mulai dari si Evalu Pro nya dulu teman-teman ya, oke? Antara Fit HiQ 2T dengan Evalu Pro ini teman-teman, mereka punya karakteristik yang lumayan beda. Dimana Evalu Pro ini tenaganya itu enak banget dari RPM bawah sampai RPM tengah teman-teman ya. Jadi dia ini responnya juga kuat, tenaganya juga enak, jambakannya juga enak dari RPM bawah sampai tengah. Oke, ketika RPM tengah ke atas dia ngempos. Harus gua akuin seperti itu. Nah, kalau si Fit HiQ 2T ini dari RPM bawah ke tengah dia biasa aja, kemudian dari RPM tengah ke atas dia mulai enak tenaganya mulai keluar. Nah, tapi ketika tenaganya keluar itu kalau kita lanjutin tenaganya sudah hilang, teman-teman. Oke, tenaganya hilang. Seperti seakan-akan tuh pelumasannya tuh menurun. Daya lumasnya itu menurun. Jadi kita gas, oke, responnya enak tapi jambakannya nggak ada dan nafasnya juga ngap-ngapan. Kayak gitu, oke. Itu perbedaan antara Fit HiQ 2T dengan Evalu Pro. Nah, kalian pilih yang mana? Kalau gue sendiri sih lebih ngerekomendasiin si Evalu Pro-nya, teman-teman. Kemudian, teman-teman, antara Gasoli G1000 dengan Fit HiQ 2T, teman-teman ya. Nah, ini di sini memang mereka ini punya perbedaan yang jauh lebih besar lagi, teman-teman. Dimana karakter si Gasoli ini enak dan performanya itu stabil dari RPM bawah sampai RPM atas. Sedangkan si Fit HiQ 2T ini hanya keluar responnya tenaganya itu di RPM tengah ke atas saja. Dan dia ini jambakannya pun nggak ada. Nah, kalau si Gasoli ini jambakannya masih lumayan berasa, teman-teman. Dan kemudian perbedaan yang paling besar lagi adalah bahwa si Gasoli ini lebih tahan panas, lebih kuat menerima beban panas di mesin daripada si Fit HiQ 2T ini. Dimana si Fit ini, Federal ini ya kena panas dia langsung ngempos, teman-teman. Kemudian yang terakhir antara Fit HiQ 2T dengan Any iRide 2T Plus ya teman-temannya, Plus ID, oke. Okay? Nah, di sini teman-teman antara mereka berdua ini sebenarnya ya lagi-lagi memang si Fit ini tidak lebih baik daripada si Any iRide 2T Plus ya, sama-sama berasap. Cuma si Any iRide 2T Plus ini tenaganya lebih enak dan lebih merata, teman-temannya. Jambakannya lebih enak, responnya juga lebih enak. Tenaga secara keseluruhannya juga lebih enak daripada si Fit HiQ 2T. Memang nggak jauh, cuma lebih enak, teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi ya antara dua ini, kalau gue pribadi ya jauh lebih merekomendasikan si Any iRide 2T Plusnya karena harganya juga jauh lebih murah dan lebih ada di mana-mana, teman-teman. Kayak gitu. Nah, kemudian kesimpulannya, oli ini enak apa tidak, Bang? Nah, bisa gue bilang ya, teman-teman ya. Sebenarnya oli ini enak-enak aja, nggak ada masalah. Yang penting kalian tahu konsekuensi ketika kalian pakai oli ini. Misalnya, ya asapnya ya tebal, terus suara mesin jadi kasar, aromanya sangit, performanya nggak bisa begitu diandalkan. Nah, kalau kalian sudah tahu konsekuensinya, maka ya oli ini enak-enak aja, teman-teman. Kayak gitu. Nah, kemudian oli ini worth it untuk dibeli nggak, Bang? Recommended untuk dibeli nggak, Bang? Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, ya bisa gue jawab kayak gini mungkin, teman-teman ya. Kalau misalnya nggak ada oli samping lain di dunia ini, ya pada saat kalian butuh oli dan nggak ada yang lain, hanya ada Fit ini, ya monggo pakai aja. Oke, pakai aja karena oli ini ya enak-enak aja, nggak ada masalah. Selagi kalian makainya sesuai dengan kapasitas oli ini, teman-teman ya. Oke. Nah, tetapi kalau budget kalian ada sekitar 38 ribuan atau 39 ribuan dan masih ada pilihan yang lain selain oli ini, semisal ada Total, ada Evalu Pro, ada Gasoli G1000, ada Any 2T Plus dan lain-lain, ya gue saranin untuk cari oli samping selain oli samping ini. Kayak gitu, teman-teman. Bukan oli ini tidak boleh dipakai, bukan, tapi ya lebih baik kalian pakai selain oli samping ini. Saran gue sih begitu aja, teman-teman ya. Oke, segini aja review oli samping Fit HiQ 2T dari gue. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalau ada salah-salah kata, gue minta maaf yang sebesar-besarnya, teman-teman. Dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, kita diskusi kayak biasanya. Thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya, teman-teman.